Halo guys, jumpa kembali di channel Cahaya Timur Sel Palembang. Guys, untuk kamu yang lagi cari ponsel dan bingung cari toko terpercaya, kamu bisa kunjungi store online kami di Bukalapak, Tokopedia, dan juga Shopee dengan search kolom Cahaya Timur Sel atau klik link pada deskripsi video. Atau jika kamu ingin datang ke toko fisik kami, alamatnya berada di Jalan Angkatan 66, seberang Apotek K24, Kota Palembang. Kali ini kita akan sedikit bincang-bincang tentang smartphone dari Realme yang keluar tahun kemarin. Guys, kenal ini Realme C35, ponsel yang rilis pada tahun 2022, dengan membawa tampilan cukup mewah di kelas harganya. Realme C35 menghadirkan kamera besar, layar luas, desain ultra slim, baterai besar serta RAM dan juga internalnya yang besar. Untuk tahu kelebihan HP ini, simak terus video ini yang mungkin bisa jadi perbandingan buat kamu milih ponsel. Oke guys, kita langsung aja bahas dari kotaknya. Tampak depan kotaknya terdapat tulisan besar C35. Yang di bawahnya terdapat branding Realme. Untuk samping kanan dan kiri kotaknya terdapat tulisan Realme C35. Sisi atasnya terdapat logo Realme, sisi bawahnya polosan aja. Untuk bagian belakang kotaknya terdapat 4 selling point, informasi email, barcode, juga alamat produksi. Dan unit yang kita pegang saat ini RAM-nya sebesar 4/128 GB berwarna hijau bersinar. Langsung aja kita buka kotaknya. Begitu dibuka, kita dapat sapaan dari Realme. Dan di dalam kotak sapaan ini kita mendapatkan buku petunjuk penggunaan, kartu garansi dari Realme, satu unit ponsel, adaptor charger, USB Type-C, dan juga SIM injector. Kita juga dapat anti gores yang udah terpasang di ponselnya. Oke, kita lanjut pada bagian ponselnya. Kita buka plastiknya terlebih dahulu. Dan ini dia tampilan Realme C35. Untuk tampilan depan HP ini mengusung layar datar dengan dihiasi poni berbentuk tetesan air atau water drop sebagai rumah bagi kamera selfie-nya. Sedangkan untuk sisi keseluruhan ponsel ini mengusung desain 2D flat dan bezel rectangle dengan warna hijaunya yang matte, juga soft banget. Untuk sisi bagian kanannya terdapat tombol power yang rangkap langsung dengan fingerprint sensor. Untuk bagian sisi kiri ponsel ini terdapat SIM tray yang udah triple slot, juga tombol volume up dan down. Dan untuk sisi bawahnya terdapat lubang jack headphone, mikrofon, lubang charging, serta speaker audio. Sedangkan untuk bagian atasnya polosan aja. Dan untuk bagian punggung ponsel ini terdapat logo Realme, stiker IMEI, dan dibekali triple kamera yang disusun secara zigzag layaknya iPhone 13 series. Di dalamnya terdapat kamera utama, kamera makro, dan depth sensor, juga flash LED. Dengan tulisan di dalam housing kameranya, yaitu 50MP AI kamera. Desain belakang ponsel ini mengusung dynamic glowing design yang berbahan plastik terintegrasi sertifikat, juga compact dan solid banget. Saat kena sinar cahaya, ponsel ini memantulkan kilauan cahaya yang terkesan mewah, futuristik, dan juga trendy.
mengingat harganya yang bersahabat, kita sudah dapat ponsel semewah ini di kelasnya. Untuk segmen layarnya, Realme C35 ini menghadirkan layar Full HD+, full screen dengan rentang layar 6.6 inci dengan resolusi 2408x1080 pixel, dengan dihiasi Pony Waterdrop sebagai rumah kamera depannya. Untuk bezel setiap sisinya, kanan kirinya cukup tipis, sedangkan untuk bawah bezelnya lumayan cukup tebal. Dan untuk sektor fotografinya, Realme C35 ini menghadirkan kamera yang cukup bagus menangkap objek serta cukup detail dan jelas, juga luas. Kamera depan ponsel ini berukuran 8 megapiksel dengan menggandeng sensor Sony IMX355 plus sensor AI Beauty. Sedangkan untuk bagian kamera belakangnya, Realme C35 membawa konfigurasi triple kamera. Kamera utamanya sebesar 50 megapiksel dengan sensor gambar JN1 50 megapiksel yang dimiliki Realme C35 ini. Kita dapat membidik area objek foto secara luas dan aperture besar, sehingga bisa menangkap lebih banyak cahaya dan juga 4 kali maksimal digital zoom. Juga memungkinkan pengguna mengambil foto jelas dari jarak jauh. Serta punya kamera makro cukup besar di 2 megapiksel dan lensa depth sensor sebesar 0,3 megapiksel yang akan memberikan efek artistik untuk mode portrait. Dan ini adalah kualitas kamera Realme C35 di resolusi 1080x30 fps. Dan ini adalah kualitas kamera Realme C35 di resolusi 720x30 fps. Dan ini adalah kualitas kamera selfie dari Realme C35. Dan untuk sektor dapur pacunya, Realme C35 ditenagai oleh chipset Unisoc T616 di 12 nanometer.
performa yang dapat diandalkan untuk bermain game. Prosesor ini memiliki clock speed hingga 2.0 GHz dan didukung RAM yang besar yang memungkinkan kamu bermain deretan game populer saat ini dengan lancar seperti MLBB dan PUBG Mobile. Urusan penyimpanan aplikasi dan file, Realme C35 ini memiliki memori internal hingga 128GB. Kamu juga masih bisa menambah microSD hingga kapasitasnya 1TB. Dengan demikian, kamu bisa menginstal banyak game untuk menemani selama perjalanan mudik atau santai-santai di rumah. Sedangkan untuk di sektor dayanya, Realme C35 ini untuk urusan daya baterai ponselnya dibekali baterai besar di 5000 mAh dengan fitur pengisian cepat 18 watt fast charging, lalu didukung fitur hemat daya sehingga kamu gak perlu khawatir buat kehabisan daya dalam perjalanan atau multitasking kamu. Sebagai informasi, smartphone ini dijual di Indonesia dengan harga Rp2.199.000 untuk varian 4/64GB. Sementara untuk versi 4128 dibanderol dengan harga Rp2.399.000. Jika kalian tertarik, silakan hubungi kami pada deskripsi video. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Serta share video kami ke teman-teman kamu sebanyak-banyaknya. Supaya channel kami berkembang dan semangat terus membuat video. Sampai jumpa di video selanjutnya.